Satlantas Polres Sogan Komering Ilir terus gencar himbau pemudik agar berhati-hati selama melakukan perjalanan. Pendekatan humanis pun dilakukan agar arus mudik dan balik tidak membawa petaka. Satlantas Polres Saki terus gencar memberikan himbauan kepada para pemudik. Tidak hanya kepada pemudik yang sedang memacu kendaraannya, tetapi juga kepada pemudik saat sedang beristirahat. Himbauan ini dilakukan dari siang hingga malam hari, dengan harapan arus mudik dan balik tahun 2023 aman dan lancar. Himbauan kita kepada para pengguna jalan tol di Terpeka ini, apabila capek, lelah, ngantuk, istirahat terlebih dahulu, tidak aman jangan mendahului, selalu konsentrasi dalam berkendaraan, mengurangi kecepatan, dan yang paling utama yaitu harus berdoa, minta perlindungan kepada Allah biar selamat sampai tujuan. Polisi menghimbau jadilah pemudik yang cerdas, istirahat jika capek, tidak aman, jangan mendahului. Jangan pacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, konsentrasi dalam berkendara, dan jangan lupa berdoa agar selamat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan.